Ini satu paket ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Lagi ketemu lagi sama Sena Tiara di sini. Dan kali ini Kak Sena mau review lagi. Review apa teman-teman? Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di video ini. Nah, kali ini Teh Sena mau reviewin produk atau perlengkapan live streaming lagi, satu set atau satu paket perlengkapan live streaming. Ada apa aja dalamnya? Kalian bakal dapat headphone udah extra bass, headphone XB450. Kemudian kalian bakal dapetin tiang mic, bakal dapetin mic BM800. Udah ada pop filternya juga. Terus satu lagi kalian bakal dapetin sound card. Sound cardnya sound card F99 seperti ini. Jadi ini satu paketnya. Harganya berapa? Harganya 400 ribuan aja. Kalian bisa kepoin di sini, di TikToknya Teh Sena ya. Bakal kalian dapat subsidi ongkir, dapat lebih murah. Kalau pas lagi ada subsidi dari TikTok, kalian bakal dapatin harga murah. Ini satu paket ya, satu paket seperti ini nih. Langsung aja ke tutorial cara pasangnya ya. Buat yang gak ngerti cara pasangnya, kita langsung tutorialkan saja cara pasangnya, oke? Yang pertama untuk tutorial cara pasang tiang mic-nya, kalian tinggal tempelin aja di bagian meja ya, di bagian meja seperti ini. Tinggal diputarkan saja ya si bagian ininya, nanti dia kalau udah ngepas, aku sengaja ganjel soalnya biar gak cepet rusak. Ya seperti ini, kalian tinggal masukin aja ke lubangnya bagian seperti ini. Bisa ditaruh di bagian sini, bisa ditaruh di bagian samping meja juga bisa ya. Dah, kita pasang mic-nya seperti ini ya. Tuh, fleksibel ya teman-teman ya. Bisa kalian gerak-gerakin, sangat fleksibel sekali ya. Mau digeser ke sana, geser ke sini 360 derajat bisa ya, digeser-geser, diputar-putar ya. Untuk bagian mic-nya sendiri, kalian bisa lah ya, seperti ini tuh. Cara pasangnya, kalian pasti tahu cara pasangnya udah bisa ya. Teh Sena contohin seperti ini. Kalau Teh Sena sukanya kayak gini, ada juga yang masangnya suka kebalik ya. Dibalik, jadi bagian ininya di bawah gitu ya. Nah, jadi kalau tutorial cara pasang mic-nya ini mah, terserah kalian, seenaknya kalian mau dipasang seperti apa ya. Yuk sekarang kita langsung tutorial cara pemasangan di bagian sound card F99. Untuk yang pertama tentunya kita nyalakan dulu sound cardnya ya. Kalau udah nyala, yang ini tombol live 1 masukin ke HP yang lubang bulatnya untuk headset ya. Masukin aja. Nah, kalau udah, terus bagian headphone-nya kita masukin ke bagian earphone. Di sini ada tulisan earphone. Nah, masukin ke bagian earphone. Bisa lihat bagian earphone, bagian live 1, dan ini mic kondensor. Mic kondensornya kalian pasang di kondensor mic 1 sudah. Dan yang lubang besar ini untuk dynamic mic ya. Untuk yang colokannya mic-nya besar ya. Misalnya kayak mic bluetooth juga ada. Terus mic-mic yang colokannya besar ya. Yang berapa mm ya? Lupa Teh Sena. 6,5 mm kalau nggak salah. Ini yang untuk 6,5 mm mic-nya ya, dynamic mic ya. Terus ini ada tombol charging untuk ngecasnya. Terus juga ada OTG PC Live. Nah, udah ya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman HP-nya gak ada lubang bulat kayak gini,
ada lubang untuk seperti ini aja. Kalian tinggal pakai OTG ya. OTG-nya ada yang kotak, ada yang macam kabel seperti ini. Yang kotak kebetulan Tessina belum punya. Tessina hanya punya yang seperti ini. Nanti kalian bisa pasangnya seperti ini. Dan juga yang seperti ini ya. Tuh. Sama tipe C, tipe C. Tipe C. Tipe C. Ya, sudah dijelasin di video sebelumnya. Untuk OTG seperti ini, keutamaan, kelebihannya, kekurangannya sudah dijelasin di video ini ya. Jadi kalian tinggal kepoin aja tutorial cara pasang OTG ini di video yang ini ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Yang buat iPhone juga ada ya. Terus, kita kalau udah tinggal coba saja ya. Kita tinggal tes-tes vokal ya. Berhubung Tessina yang dipakai untuk record ini sama dengan bukan HP yang ini ya. Tessina pakainya yang ini ya. Kita coba tes ya. Kita masukkan ke OTG PC. Yang ini dicabut dulu ya. Soalnya ini untuk sampel doang. Tadi Tessina sampel. Kita Tessina mau pakai yang ini. OTG PC Lite. Nah, berhubung HP yang Tessina pakai ini adalah Vivo V27 5G, jadi Tessina menggunakan kabel OTG ya. Caranya sama aja, tinggal dimasukin ke OTG. OTG PC Lite. Kita sambungkan ke HP-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3. Testing, testing, tetes, bunting. Udah ya, ada suaranya ya. Nah, berhubung HP yang tadi buat sampel, kita sekarang gunakan untuk accompany instrument atau musik untuk karaoke ya. Kita masukin di mana? Kita masukin di bagian accompany. Nah, kita masukkan di accompany. Kalian juga bisa bluetoothkan ya, selain memakai kabel, karena soundcard F99 ini dia sudah lengkap dengan bluetooth, tombol bluetooth ya. Jadi kalian bisa pakai tombol bluetoothnya, cari aja bluetooth F99. Berhubung Tessina sekarang pakai apa? Pakai kabelnya saja. Kita sekarang coba untuk tes vokal perlengkapan live streaming harga 400 ribuan saja ya. Kita tes vokal ke lagu apa ya? Masya Allah, boleh ya. Kita ke lagu Masya Allah dari Nabila Maharani. Nah, kita bakal tes vokal di lagu Masya Allah. Di dengan pengaturan soundcardnya bagian accompany instrumen di 40, monitornya monitor Tessina di 100 saja ya buat mendengarkan. Untuk echo atau reverbnya di angka 3 jarum jam. Untuk micnya di angka 3 jarum jam. Kita coba ya. Untuk treble sendiri semuanya Tessina atur di angka 3 jarum jam aja ya. Oke, kita coba ya. Kita coba ya. Kita coba tes vokal ya. Yuk, bismillah. Cinta yang kau beri kepadaku sederhana tapi begitu terasa. Live streaming di harga 400 ribuan aja, langsung gercepin kepoin akunnya Tessina, langsung check out pas lagi live streaming ya. Dan buat teman-teman, ini paketnya cuma dapat headphone, mic BM800, tiang mic, sama soundcard F99 saja ya.
Hanya ini saja ya, berserta kabel-kabelnya sudah lengkap ya. Tapi tanpa kabel OTG juga ya. Kabel OTG beli sendiri, beli terpisah. Dan untuk tripodnya juga kalian beli terpisah, beli sendiri ya. Karena gak ada paket yang plus tripod sama plus OTG gitu ya. Jadi kalian beli terpisah kalau untuk tripod sama OTG-nya ya. Terima kasih teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir video. Tesena pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time. Bye-bye. Sehat selalu semuanya ya.